Iya, acha puna maglemo ay ka Roki. Program Rasa Rasa Borneo adalah sige perform untuk mengetengahkan makanan tradisi Nusantara kita yang ada di Borneo. Halo, nama saya Andi Sugiono, saya berasal dari Medan, Indonesia. Nah, di program Rasa Rasa Borneo ini, saya tidak hanya menyajikan masakan Borneo saja, melainkan masakan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. So, bersama saya Andi Sugiono, let's bring our Nusantara food to the next level. Jadi jangan lupa follow, like, and share kami di Facebook, YouTube, dan juga Instagram dalam rancangan Rasa Rasa Borneo. Bagi kita semua kembali kita acara Rasa Rasa Borneo. Ya. Dari Andi, hari itu special day. Hari ini spesial ya karena dia. Hari menyambut hari Dewali. Hari Dewali. Oke. Kalau gitu mari sama-sama kita ucapkan iya Dewali dari Banten. Oke, untuk acara Dewali spesial ini Kak Roki, saya akan buat menu yang pasti spesial juga yang selalu disajikan pada saat Dewali. Oh, apa yang dimasak kita? Oke, okay. Untuk menu pertama saya akan buat samosa. Pernah makan belum Kak Roki? Ini macam curipap. Ya benar. Jadi teksturnya seperti karipap, isinya ada kentang, ada green peas dan juga rempah-rempah yang pastinya aromanya lebih kuat ya Kak Roki. Mengangkat selera. Benar. Oke, pertama Kak Roki untuk membuat isian samosanya nih, saya panaskan dulu minyaknya untuk menumis. Nah, saya tumis dulu nih bawang merahnya yang sudah saya cincang halus ya, saya cincang halus. Juga bawang putih, saya cincang halus juga Kak Roki. Banyakin bawang merah. Iya, banyakin bawang merahnya. Nah, ini saya tambahkan irisan cabai hijau, cumin dengan bubuk kunyit. Nah, ini kardamom, saya masukkan peppercorn. Cumin seed, fennel seed, coriander seed semua dicampur jadi satu. Nang banyak makis. Rempah-rempah. Spices. Benar. Nah ini saya tambahkan bubuk chili. Biar rasanya agak sedikit spicy. Aduk-aduk sampai wanginya naik. Semua natuk berherbal. Ya herbal. Ini saya masukkan green peasnya. Oh, Kak Roki ingat tuh terong pipit. Bukan Kak Roki, jangan sampai salah ya. Green peas, jangan terong pipit Kak Roki masukin ya. Nah, tambahkan air sedikit sampai ya meresap ke green peas-nya. Nah, ini kentangnya sudah saya rebus sebelumnya dan saya potong dadu. Masukkan juga. Saatnya cepat masak. Iya, benar. Gaul-gaul. Nah, campur-campur, saya tambahkan garam. Nah, oke, ngangkat rasanya. Ya. Nah, yang terakhir saya masukkan ini nih, irisan daun ketumbar nih. Saya masukin ya, nih irisan situ. Nah, ini yang bawa jadi wangi nih Kak Roki. Oh, natuklah ngangkatnya selalu baunya. Ya, ya berbeda dengan... Saya suka dengan... baunya ketumbar ini segar. Nah, ini sudah kita sisihkan dulu, kita dinginkan sebentar. Nah, untuk kulitnya kita boleh menggunakan kulit lumpia Kak Roki. Kita boleh dapatkan di supermarket. Oh, kita pakai nak ngepetik bilagi nak mula doh nak. Nah, ini pinggirannya saya olesi dengan tepung terigu dengan air sedikit aja biar supaya nanti melekat Kak Roki sewaktu kita melipatnya. Tepung terigu ya, tepung gandum ya, gitu. Tepung gandum di sini ya. Nah, ini kita bentuk segitiga boleh, kalau mau dibentuk segi empat juga boleh, tergantung gimana seleranya gimana Kak Roki. Nah, yang pentingnya isinya. Benar. Nah, ini sudah selesai, kita tekan-tekan sedikit biar supaya merata nih ke semua tempatnya kosong ya. Cantik. Oke, udah jadi semuanya nih, saya bentuk segitiga. Saya panaskan minyak Kak Roki. Nah, jangan sampai panas sekali ya. Sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Karena dalamnya kan sudah masak nih Kak Roki isiannya. Kita hanya warna aja mau dapetin warnanya sama memasakkan untuk kulitnya nih, kulit lumpianya. Deep fry lah tuh. Deep fry ya. Digoreng sampai warnanya golden brown. Cepat kemasan ya. Nah, sebentar aja Kak Roki ini gorengnya. Nah, sudah jadi kita tuliskan dulu, kita toskan minyaknya. Rombe nalarka. Apa tuh artinya? Very nice. Nah, ini sudah jadi nih samosanya. Wow.